Tingginya permintaan minyak goreng dari masyarakat membuat stok minyak goreng curah subsidi di Sanan Kota Malang semakin berkurang. Akibatnya pihak distributor yang menampung minyak subsidi untuk disalurkan ke pelaku IKM di Kota Malang terpaksa membatasi pembelian dari luar Sanan. Pelaku IKM dari luar Sanan untuk sementara tidak dilayani karena stok semakin berkurang. Sementara pasokan minyak curah subsidi dari PPI semakin dibatasi, yakni 2 kali dalam seminggu. Ketua Paguyuban Perajin Keripik Tempe Sanan, Arif Sofyan Hadi mengatakan, distribusi minyak curah sangat membantu bagi pelaku IKM dan distribusi selama ini juga tergolong lancar. Hanya saja, karena permintaan yang sangat tinggi, maka tak heran jika 8.000 hingga 9.000 liter minyak goreng curah habis dalam waktu 3 hari. Tingginya permintaan dari konsumen ini, pihaknya mengajukan penambahan kuota distribusi minyak goreng curah ke PPI. Ya, agak stabil ya, terutama di wilayah kami ya, karena ada satu, ada bantuan subsidi dari pemerintah. Nah, kita semua sangat bangga, sangat senang dengan adanya bantuan minyak subsidi ini. Kalau stoknya sendiri, Pak? Kalau stok ini kita di sini 1 minggu 2 kali. Itu ini baru berjalan 1 minggu ini. Insya Allah Sabtu datang lagi. Sementara itu beberapa pelaku IKM yang datang untuk membeli minyak goreng harus kembali dengan jerigen kosong dan diminta kembali beberapa hari lagi. Menurut mereka minyak goreng curah yang dijual di sana jauh lebih murah dari harga pasaran yakni Rp12.800 per kilogram. Pelaku IKM berharap agar pasokan ditambah sehingga bisa memenuhi permintaan konsumen khususnya pelaku IKM di Kota Malang. Hasilnya ya habis. Soalnya banyak permintaan juga. Ya malah harganya kan kita nyari yang murah. Terjangkau ya. Soalnya di luar kan masih tinggi harganya. Kalau di sini berapa? Kalau di sini nah itu per liternya 12.800. Kalau di luar berapa, Bu? Per kilo ya 12. Iya. Kalau di luar 18 ya. Kalau di luar ya masih 2 liternya itu 3.942. Masih mahal. Masih. Gampang atau susah nyarinya? Ya, susah-susah. Susah-susah gampang. Kalau yang mahal sih gampang kalau di grosir itu pun, tapi kadang ya juga kehabisan. Kan cari yang merek yang dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan.